Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mencari hasil dari 1/2/3 dibagi 15 dikali 3/8. Oke, langsung saja kita kerjakan adik-adik semua. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 1/2/3 dibagi 15 dikali 3/8. Yang kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu, tapi kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa menjadi 5/3 dikali. Nah, ini 15 itu sama dengan 15/1 ya adik-adik semua. Maka kita akan ubah menjadi 1/15 dikali dengan 3/8. Nah, seperti ini adik-adik semua. Sekarang kita sederhanakan 3 dengan 3, 5 dengan 15, hasilnya sini sisanya 3. Maka 1/1 hasilnya adalah 1/24. Nah, ini dia adik-adik semua hasilnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.